Hva er Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik mahasiswa dan para dosen yang berada di wilayah waktu Indonesia bagian timur. Kemudian selamat pagi menjelang siang untuk adik-adik mahasiswa dan para dosen yang mungkin sempat menyaksikan ini. Webinar kali ini di wilayah waktu Indonesia bagian tengah dan selamat pagi untuk adik-adik mahasiswa dan para dosen yang mungkin saja menyaksikan webinar secara live siang hari ini di adik-adik yang berada di wilayah waktu Indonesia bagian Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat, berkat ridho, berkat karunia dari Allah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan kali ini pada webinar seri ke-32 dari 34 seri yang bekerjasama antara aliansi youtuber Ekoji Channel dan Raja Wali 34 yang mengangkat tema Profesi Informatika Aliansi Youtuber Eko G Channel Merupakan eh, channel pribadi Milik Profesor Ricardo Eko Indrajit Sementara Raja Wali 34 Merupakan eh, Channel milik tim dari Raja Wali Dari 34 provinsi Dari Provinsi Banda Aceh Sampai dengan Provinsi Papua Nah pada kesempatan kali ini untuk hari ini saya akan membawakan webinar tentang ERP Security Analyst. Ya, hari ini saya di seri ke-32 saya akan membawakan webinar tentang profesi Informatika ERP Security Analyst atau Enterprise Resource Planning Security Analyst. Pada webinar sebelumnya, teman-teman saya sudah sampaikan profesi informatika. Banyak yang profesi informatika, mulai dari tanggal 2 Juni lalu, teman-teman saya di Raja Wale 34 sudah menyampaikan profesi informatika. Jadi adik-adik bisa melihat apa saja profesi informatika yang ada di dunia pekerjaan, sehingga nanti adik-adik bisa memilih profesi apa yang bisa adik-adik masuki. Untuk saat ini, saya membawakan profesi tentang ERP Security Analyst. Untuk ERP sendiri sudah dilaksanakan juga. Jadi profesi ERP ini ada 4 hari terakhir terkait dengan ERP atau Enterprise Resources Planning. Kemarin pada tanggal 14 Juli rekan saya Muhammad Arhami telah menyampaikan profesi Master Data Analis ERP Master Data Analis. Kemudian hari ini saya menyampaikan tentang ERP Security Analis dan besok teman saya Muhammad Ardi akan menyampaikan tentang ERP Analis dan lusa teman saya juga akan menyampaikan tentang ERP spesialis. Nah, untuk saya gabungan antara ERP dan security analis. Sementara untuk security analis sendiri, untuk se bidang security sudah juga disampaikan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, yaitu terkait dengan cyber security analis dan juga tentang cyber security engineer. Jadi antara ERP dan security itu sudah, sudah dibahas kalau ERP kemarin, sementara kalau untuk bidang security sudah dibahas beberapa waktu lalu, mulai dari tanggal 2 Juni itu ada materi tentang uh, Cyber Security Analyst dan Cyber Security Engineer, ada keterkaitannya. Oke, okay, agenda kita pada kesempatan webinar kali ini, atau timeline dari agenda, yaitu pertama, nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang Pengantar IAP Security Analyst, kemudian saya akan menjelaskan tentang kebutuhan profesi, apa saja kebutuhan profesi e, IAP Security Analyst, kemudian nanti ada daftar unit kompetensi, okupasi yang di, yang, di, yang di yang dikeluarkan oleh DEPNAKER, kemudian Kominfo dan juga BNSP. Nanti juga saya akan membahas tentang keahlian Security Analyst. Kemudian ada nanti saya menjawab uh, membahas juga sedikit tentang job description dan prospek karir. Kemudian nanti ada sertifikasi, ada salaries dan nanti juga ada terakhir ada masalah dan tantangan. Ini untuk agenda pertama atau sesi pertama. Saya akan nanti membagi dalam dua sesi. Sesi pertama ini yang saya nanti akan uh, gambaran sedikit saya akan jelaskan terkait dengan yang tadi sudah saya sampaikan ada delapan poin ini. Kemudian nanti sesi kedua adalah kita sesi sharing atau dialog, atau kita bagi-bagi pengalaman dengan seorang pengamat digital cyber security. Kalau adik-adik sudah menyaksikan webinar dari awal, dari teman-teman saya yang mau menyampaikan profesi dari awal, tentunya banyak eh, tamu yang diundang adalah pengguna langsung ter terkait dengan profesi yang disampaikan, misalkan software engineer, diundang langsung pengguna langsung tentang software engineer. Kemudian yang lain-lain juga terkait dengan pengguna langsung. Nah, agak sedikit berbeda dengan saya kali ini. Kali ini saya tidak mengundang pengguna langsung, tetapi saya akan mengundang seorang pengamat. Pengamat di bidang cyber security. Namanya pengamat berarti dia hanya, dia expert di bidang cyber security, tetapi dia tidak terlibat langsung, dia hanya mengamati. Namanya pengamat berarti mengamati. Nah, ini agar 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 ada perbedaan antara teman-teman saya yang sudah menjelaskan terdahulu teman-teman nah, saya selalu menyampaikan tamu-tamu terkait dengan pemakai langsung atau pengguna langsung di profesi yang ada dan saya di sini saya mengundang sebagai pengamat saya mengundang seorang pengamat jadi nanti ada ada bisa bandingkan ada ada bisa menilai bahwa oh dari dari pengguna langsung seperti ini dari pengamat juga seperti itu nanti dari pengamat kita akan berdialog tentang terkait dengan ERP security analis terutama terkait dengan security baik Oke okay, baik, saya akan melanjut, saya mulai dengan uh, pengantar ERP atau In uh, Enterprise Resources Planning. Nah, ya. Enterprise Resources Planning di sini adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan. Jadi kata kuncinya di sini adalah untuk mengintegrasikan. Nah, Adik-adik adik bisa tahu bahwa perusahaan yang berkembang saat ini baik perusahaan menengah, baik perusahaan besar, apalagi perusahaan besar ya. Perusahaan kecil saja, perusahaan menengah, apalagi perusahaan besar itu banyak bagian pasti yang terlibat di dalam perusahaan tersebut. Ada bagian keuangan, ada bagian uh, gudang, ada bagian uh, HRD, ada bagian pemasaran. Ya. Nah, bagian-bagian itu uh, pada saat ini ada juga perusahaan yang sudah menerapkan ERP, tapi masih banyak juga perusahaan yang belum menerapkan ERP. Nah tugas utama dari ERP adalah tadi yang kata kuncinya adalah mengintegrasikan. Jadi dia bisa mengintegrasikan semua bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan tersebut dengan satu eh, apa ya? Kira suatu aplikasi yang mempermudah jalannya perusahaan sehingga perusahaan bisa dikontrol dengan satu manajemen ERP. Nah, ERP sendiri adalah menstandarisasi men atau menyederhanakan dan mengintegrasikan proses bisnis keuangan. Atau tadi seperti yang tadi saya sampaikan ada ada kebagian keuangan, HRD atau sumber daya manusia, kemudian pengadaan dan lain-lain. Nah, uh, sistem informasi terintegrasi di sini adalah kemampuan seorang individu dalam merencanakan dan membangun dan menerapkan dan mengendalikan mengembangkan sistem Informasi terintegrasi. Nah, bagian yang penting dalam ERP adalah uh, terintegrasi. Jadi bisa bisa so, seorang ERP bisa mengintegrasikan semua yang ada di dalam suatu perusahaan. Nah, ruang lingkup yang ditangani sangat luas. Seorang ERP menangani uh, permasalahan sangat luas yang bersifat strategis hingga teknis termasuk di dalamnya. Dan isu-isu penting juga ada di dinamika sosial. Jadi dia membangun Uh, kerjasama antara bag, satu bagian dengan yang bagian lain dengan mengintegrasikan dengan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan ERP. Nah, apa sih sebenarnya? Mengapa banyak perusahaan memilih ERP? Walaupun sebenarnya banyak juga perusahaan yang sampai saat ini juga belum belum memilih memilih ERP. Tetapi banyak perusahaan yang memilih ERP tadi. Ya, karena apa tadi yang saya sudah sampaikan di awal bahwa banyak bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan tersebut, misalkan bagian per keuangan, persediaan, kemudian pengelolaan data. Nah, itu diintegrasikan jadi satu dari dengan satu aplikasi yang namanya ERP. Nah, ERP di sini sendiri mengapa perusahaan itu memilih ERP? Karena apa? Untuk mengintegrasikan informasi keuangan yang pertama, kemudian untuk mengelola perusahaan dan persediaan, bagian pesanan dan persediaan. Kemudian untuk mengelola dan menganalisis pelanggan. Kemudian untuk menstandarisasi dan mempercepat proses produksi. Ada lagi untuk mengelola HR atau Human Resource atau sumber daya manusia. Dan untuk menangani pengadaan dan untuk membuat berbagai laporan. Nah, semua itu diterintegrasikan dalam suatu yang namanya Enterprise Resources Planning. Ya, jadi saat ini, baik perusahaan besar maupun baik perusahaan besar di swasta maupun perusahaan besar di pemerintahan, pasti banyak sekali bagian-bagian yang ada di dalam perusahaan tersebut. Nah, untuk mengintegrasikannya, dibutuhkanlah satu orang yang namanya ERP atau Enterprise Resources Planning. Nah, implementasi ERP sendiri untuk saat ini sudah ada tiga implementasinya yang sudah berjalan. Yang pertama adalah on-premise, kemudian cloud dan hybrid dan tiga implementasi ini uh, saat ini memang sudah diterapkan di baik di Indonesia maupun di luar negeri implementasi yang pertama yaitu on promise on promise di sini adalah uh, mengharuskan sebuah se perusahaan memiliki perangkat keras jadi infrastruktur dari ERP uh, on promise ini adalah dimiliki oleh perusahaan tersebut baik servernya maupun jaringannya dan semua yang terkait dengan IT itu di, dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, on premise ini semua data itu tersimpan di dalam server dari perusahaan tersebut. Servernya juga adalah milik dari perusahaan tersebut. Sehingga eh, biaya yang dibutuhkan untuk pemeliharaan, untuk pengadaan, untuk Pelaksanaan ERP sendiri itu sangat besar karena apa? Karena semua dimiliki oleh perusahaan tersebut. ERP-nya dimiliki oleh perusahaan tersebut, infrastrukturnya dimiliki oleh perusahaan tersebut, baik server, pengolahan data dan lain-lain sehingga uh, untuk ERP on premise ini biasanya diterapkan di perusahaan-perusahaan besar. Ya, kalau perusahaan besar tentunya modalnya kuat. Karena modalnya kuat, infrastruktur dia bisa beli, semua server dia bisa beli dan jarang diterapkan oleh on premise ini di perusahaan-perusahaan kecil ataupun menengah karena mereka modalnya memang tidak kuat. Kalau perusahaan besar tentunya semua infrastruktur bisa diadakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, implementasi adalah cloud ERP. Nah, cloud di sini the erp ini tidak membutuhkan biaya yang banyak, tidak membutuhkan biaya, waktu dan tenaga yang lebih dia membutuhkan biaya dan waktu lebih sedikit dibandingkan dengan on premise tadi. Ya. Karena apa? Uh, kalau yang on premise tadi, yang tradisional, on premise tadi itu biasa disebut juga dengan tradisional ya atau konvensional. Sementara kalau cloud di sini, uh, data yang digunakan atau untuk tempat penyimpanan data dari perusahaan yang menggunakan cloud ini, data tersimpan di dalam cloud, tidak tersimpan di dalam servernya pribadinya perusahaan tersebut. Kenapa? Karena bahkan dia tidak punya server, sehingga dia simpannya di cloud. Sementara tadi kalau yang konvensional yang promise tadi, yang tradisional, yang konvensional itu data tersimpan di servernya. Dia, nah, itu bedanya. Sehingga, untuk yang cloud ini, biasanya perusahaan-perusahaan yang pakai menggunakan cloud ini adalah perusahaan-perusahaan menengah, perusahaan menengah, kemudian perusahaan-perusahaan yang, eh, yang kecil dibanding dengan yang konvensional tadi. Nah, kemudian yang implementasi ketiga adalah hybrid ERP. Nah, hybrid ini ERP ini adalah gabungan antara cloud dan... On promise tadi, ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar, data yang bersifat eh, rahasia atau data yang bersifat private atau pribadi, tentunya dia akan tersimpan di dalam servernya dia, di dalam server perusahaan tersebut. Tetapi kalau data-data yang bersifat umum atau tidak bersifat rahasia, dia akan tersimpan di cloud, ya. Sehingga dia membutuhkan hybrid atau gabungan antara cloud dan on premise tadi, jadi kalau data-data yang bersifatnya rahasia atau pribadi dia akan simpan di server sendiri, sementara kalau data-data yang bersifat umum dia menyimpannya di cloud, nah itu terkait dengan apa? terkait dengan keamanan data terkait terkait dengan cyber security tadi kalau dia data pribadi data yang sifatnya privasi dia simpan di cloud, bisa saja uh, ada cyber uh, crime-crime uh, yang bisa masuk ke sana, hacker-hacker yang bisa masuk ke sana, sehingga Uh, ERP yang hybrid ini biasanya dikembangkan oleh yang besar-besar juga. Gitu. Karena apa? Karena infrastrukturnya sudah lengkap dia. Ya. ya, kemudian tentang security analysis. Karena uh, materi saya untuk profesi ERP security analysis ini ada dua sebenarnya, gabungan antar ERP atau enterprise resource planning dan security analysis. Nah, ini sedikit tentang security analysis. Walaupun nanti security analysis di sini Uh, nanti bisa adik-adik lihat di pada saat seksi sharing nanti dengan pengamat mungkin beliau akan lebih banyak terkait dengan uh, security analis tapi di sini saya jelaskan sedikit bahwa security analis adalah SDM yang bertanggung jawab atas keamanan digital perusahaan atau lembaga pemerintah dia tempat bekerja jadi orang yang mengamankan atau bertanggung jawab tentang keamanan digital dari sebuah perusahaan itu adalah security analyst. Nah, kalau digabungkan dengan ERP security analyst berarti orang yang bertanggung jawab atas aplikasi yang dibuat oleh ERP analyst tadi dan dialah yang bertanggung jawab. Orang ini security analis ini yang bertanggung jawab terkait dengan uh, aplikasi yang begitu besar atau enterprise resource planning yang begitu besar dari sebuah perusahaan. Security analyst inilah yang bertanggung jawab dari uh, keadaan atau keamanan digital di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah daftar oku, kompetensi okupasi yang ada yang yang dikeluarkan oleh Unit Kompetensi Okupasi yaitu dari Kominfo kemudian BNSP dan juga Kemnaker. Untuk Enterprise Resources Planning, ini mungkin di sini agak kecil ya. Adik-adik kalau bisa lihat di sini agak kecil. Tapi saya akan coba zoom ke lebih dekatnya lagi. Nah, untuk uh, enterprise resources planning, di sini ada yang paling kanan ini adalah area fungsi dari, tadi dari 16 domain area fungsi dari jurusan uh, teknologi informasi dan komunikasi. Ada 16 ada 16 area. Kemudian di, yang sebelah kiri ini adalah level KKNI-nya. Level KKNI. Nah, untuk Enterprise Resource Planning Security Analyst atau ERPSA di level KKNI ini dia berada di level 6 di level 6 KKNI nah level 6 itu apa? di sini ada strata jabatannya untuk level 6 level 6 untuk strata jabatannya kalau di kalau misalkan nanti ada yang memilih ERP Security Analyst ya dia ada di level 6 untuk strata jabatannya kalau di pemerintahan itu adalah teknisi ahli analisis media. Walaupun sebenarnya kalau di pemerintahan itu kan sudah ada undang-undang ASN ya, undang-undang ASN itu yang mengatur kalau adik-adik misalkan tamat sarjana masuk eh, PNS nanti masuk golongan pertama adalah 3A, 3B, 3 c sampai dengan 4E terakhir itu sudah ada analisis eh, dengan jelas ada undang-undang ASN-nya. Nah, kemudian kalau di, di swasta j, strata jabatan swasta di sini di standar jabatannya dia Uh, sampai pada asisten manajer, kemudian deputy at, manager advisor. Namun dia bisa saja juga tertinggi sampai dengan uh, manajer jaringan, misalkan manajer jaringan keamanan data itu bisa juga untuk di swastanya. Nah, sementara untuk area fungsi teknologi informasinya, Enterprise Resources Planning Security Analyst atau ERP Analyst dia berada di area nomor 15 Area nomor 15 ini adalah integration application system. Ya aspek ini tentunya seperti yang tadi saya awal saya sempat jelas sedikit jelaskan sedikit tentang integration application system bahwa aspek ini berkaitan dengan kemampuan kemampuan individu dalam dalam kemampuan individu seorang dalam merancang kemudian dan membangun menerapkan dan mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang namanya juga yang saya sudah bilang tadi yang digaris bawahi tanda petik integration jadi integrasi jadi orang yang mampu mengintegrasikan mampu mengumpulkan semua komponen-komponen yang ada dalam suatu perusahaan atau semua bagian-bagian yang ada dalam suatu perusahaan baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan swasta nah tugasnya dia ini di area 15 ini ya ERP analis ini tugasnya di area 15 ini integration application system Ya, nah, kemudian ini ada daftar unit kompetensi okupasi untuk ERP security analyst yang juga masih dikeluarkan oleh Kominfo tadi ada lima unit kompetensinya ini nanti mungkin eh, lebih lebih gamblangnya kita nanti akan menanyakan langsung ke eh, pengamat apakah memang penerapannya ini di dunia kerja itu seperti apa gitu yang pertama di sini adalah mengimplementasikan keamanan sistem ERP dia mampu mengimplementasikan Keamanan sistem ERP, kemudian men, yang kedua menerapkan prinsip keamanan informasi penggunaan jaringan internet, ya, yang ketiga menerapkan prinsip keamanan informasi pada transaksi elektronik, kemudian yang keempat mengelola prosedur keamanan informasi dan yang kelima menerapkan standar-standar keamanan informasi yang berlaku. Nah, sementara kode di sini nanti sebenarnya ada penjabarannya lagi, cuma memang terlalu panjang kalau saya sampaikan. Nanti saya akan juga uh, sedikit uh, memberikan gambaran tentang uh, keahlian seorang ERP security dan job deskripsinya. Ini penjabaran dari kode yang ini. Nanti ada di setelah ini saya akan sampaikan. Nah, kemudian kalau tadi adalah okupasi yang dikeluarkan oleh BNSP, Keminfo dan Depnaker, Badan Cyber dan Sandi Negara juga mengeluarkan daftar okupasi nasional, tetapi terkait dengan keamanan cyber. Ya, jadi terkait dengan keamanan cyber. Kalau yang tadi secara umum, ini khusus keamanan cyber, dikeluarkan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara. Ini baru di launching tahun Desember 2019 kemarin, jadi sebenarnya ini baru. Nah, IRP security analyst ada juga di dalam okupasi nasional terkait dengan keamanan cyber ini yaitu cyber security analyst ya ini adalah cyber security analyst ada juga dikeluarkan oleh badan e, cyber dan sandi negara nama okupasinya adalah cyber An cyber security analyst ya cyber security analyst deskripsinya merupakan seorang yang memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menindaklanjuti Insiden, insiden itu bukan kejadian-kejadian ya, kejadian-kejadian atau kejahatan-kejahatan terkait dengan IT, dengan dunia digital. Kemudian memantau penanganan insiden tersebut dan ancaman keamanan ya dalam suatu organisasi. Dan organisasinya ini baik bisa pemerintah, bisa juga eh, swasta. Nah, kemudian lingkup bidang pekerjaannya, ini sesuai dengan standar keamanan cyber ya. Yang pertama adalah perencanaan program penanganan dan eksalasi insiden. Insiden ini kejadian tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Kemudian analisis insiden keamanan, koordinasi teknik penanganan insiden, evaluasi dan penyediaan laporan penanganan insiden. Ini urang lingkup bidang pekerjaannya dia untuk standar okupasi keamanan cyber. Khusus keamanan cyber ya. Nah, Profilnya adalah pertama berintegritas, kemudian mematuhi, mematuhi prosedur. Prosedur ini tentunya aturan ya atau SOP yang sudah di, yang sudah ada di perusahaan tersebut. Jadi antara SOP antara satu perusahaan dan perusahaan lain itu bisa saja berbeda, ya. Dan dia harus bisa mematuhi kondisi atau SOP yang ada di perusahaan tersebut. Ini untuk profilnya. Kemudian berorientasi pada detail komunikatif dan mampu bekerja dalam tim. Nah, yang paling penting di sini adalah seorang ERP SA adalah mampu bekerja sama dalam tim, ya. Kenapa? Karena seorang ERP ini dia yang nanti yang tadi mampu mengintegrasikan semua yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dia bisa menyatukan dengan satu aplikasi ERP. Nah, kalau dia tidak mampu bekerja sama dalam tim, tentunya tidak masuk dalam kualifikasi dari ERP SA tadi. Nah, kemudian tanggung jawabnya yang pertama di sini pengawasan penanganan insiden kemudian yang kedua berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam penanganan insiden baik internal maupun eksternal yang ketiga menganalisa tren postur keamanan cyber nah kemudian dua menangnya mengambil tindakan yang diperlukan yang dianggap Perlu sesuai dalam sesuai merespon insiden. Jadi setiap ada kejadian tanggung jawabnya dia bisa mengambil tindakan yang dianggap perlu dan tidak keluar dari prosedur tadi ya. Harus tetap mematuhi dari prosedur yang ada. Ya kemudian ini adalah keahlian dari seorang IRP security analyst. Banyak ini keahliannya mungkin saya akan baca supaya cepat-cepat saja biar waktunya tidak terbuang. Yang pertama di sini keahliannya dia harus uh, analisis keamanan ERP bertanggung jawab atas monitoring hari ke hari dan menegakkan kebijakan keamanan pada jaringan perusahaan ya jadi hampir sama dengan tadi nah, profil yang tadi keamanan cyber ya bertanggung jawab dan memonitoring setiap kegiatan yang terkait dengan keamanan data di perusahaan tersebut kemudian uh, menjadwalkan dan mem Prioritaskan kegiatan berbasis keamanan ini juga salah satu uh, keahlian dari seorang harus dari kalian, seorang ERP, kemudian mengevaluasi vendor untuk aplikasi dan alat keamanan, merancang dan merancang kegi, kebijakan dan prosedur keamanan jaringan perusahaan, dan mengintegrasikan dengan uh, kegiatan perusahaan lainnya. Nah, ini juga bisa dia kerjasama dengan vendor-vendor uh, lain atau ke perusahaan-perusahaan lain. Kemudian bekerja dengan semua departemen untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kebijakan. Nah ini sama dengan tadi. E, dapat bekerja sama dengan tim itu tadi ya. Bekerja sama dengan semua departemen. Semua departemen itu berarti kan tim. Bisa bekerja sama. Nah seorang e, IRP, SA itu harus dia mempunyai keahlian. Dia bisa bekerja sama dengan semua departemen atau dengan semua tim. Kemudian berpartisipasi dalam satuan tugas terkait keamanan. Kapanpun diperlukan. Jadi dia 24 jam, waktunya dia seorang IAP analis harus siap. Kapan ditelepon harus siap. Sama juga dengan Raja Wali 34 yang harus siap dengan segala cuaca. Mau hujan, mau panas, Raja Wali 34 tetap merentangkan sayap dari Sabang sampai Merauke. Ya, kemudian bekerja dengan para arsitek kontraktor dan vendor-vendor lainnya. Nah itu terkait dengan perusahaan-perusahaan lain yang bisa dikerjaksamakan dengan uh, perusahaannya tersebut. Nah kemudian di sini uh, pengetahuan terpenting tentang rekayasa keamanan teknis. Nah adik-adik waktu di waktu kuliah dulu pernah pasti tahu tentang DBMS atau database management system kemudian ada aplikasi teknik di bangku kuliah kita yang satu dulu. Nah itu sudah di, di, harus diterapkan di sini. Dia harus menguasai itu database, ya, database manajemen sistem seorang keahlian ERP itu dia harus menguasai itu. Jadi adik-adik yang sekarang masih belajar harus betul-betul kalau ada mata kuliah yang terkait dengan database manajemen sistem, struktur data, ya algoritma dan pemrograman diikuti dengan baik, diikuti dengan cermat karena apa? Nanti pada saat adik-adik lulus itu akan bisa langsung diterapkan di bangku kuliah. Walaupun nantinya tetap ada sertifikasi lagi, ada ada sertifikasi khusus yang bisa membantu. Nanti saya juga akan bahas tentang sertifikasi. Nah, kemudian keahlian yang lain, -lain ber, berpengetahuan tentang analisis dan permodelan bisnis, berpengalaman tentang peningkatan manajemen, solusi keamanan, portofolio dan sistem warisan. Nah, ini adik-adik harus berpengalaman juga, ya. Kemudian ber, berpengetahuan mendalam tentang komputa, berpengetahuan mendalam tentang komputasi sistem bisnis. Ya, 2 sampai 3 tahun berpengalaman sebagai analisis jaringan. Nah, keahlian ERP security Analyst ini Adik-adik mulai harus 2 sampai 3 tahun berpengalaman sebagai analisis jaringan. Sampai 2 sampai 3 tahun ini setelah Adik-adik pengalaman baru bisa masuk ke ERP security Analyst, 2 sampai 3 tahun. Nah, kemudian pengalaman 2-3-5 sampai, sampai tahun dengan jaringan area yang lebih luas. Kalau tadi 2-3 tahun analisis jaringan pengalamannya, pengalaman berikutnya 3-5 tahun untuk jaringan yang area yang lebih luas untuk bisa masuk ke dalam keahlian seorang security analis. Nah, kemudian pendidikan formal. Pendidikan formal dari seorang ERP analis itu... Di yang saya dapatkan di sini ada pertama dari teknik komputer, kemudian ilmu komputer, sistem informasi dan manajemen informatika dan teknik informatika. Nah dari pendidikan formal ini yang ada-ada tekuni sekarang, misalkan ada dia sudah masuk di ilmu komputer atau di teknik informatika, tekuni betul-betul pada pendidikan formal ini karena apa? Ini hanya didapat di bangku kuliah. Kalau ada adik masuk di sistem informasi ya pada saat ini ada adik, adik kuliah di informasi, sistem informasi itulah pendidikan formal yang ada adik, adik dapat ya nanti setelah tamat baru nanti ada pendidikan non formal lagi sertifikasi tetapi untuk saat ini ada adik, adik tekuni dulu pendidikan formal yang ada adik, adik eh, bisa eh, yang ada adik, adik sedang geluti saat ini untuk memasuk ke ERP security analysis nanti pendidikan inilah yang nanti yang, yang pendidikan formal ini yang sebagai dasar untuk adik, -adik bisa masuk ke ERP security analysis atau ke profesi-profesi profesi informatika lainnya. Ya, jadi kalau adik-adik sudah kuliah, saat ini tekuni kuliah betul-betul. Kemudian eh, nanti setelah itu baru eh, ambil lagi pendidikan non formal atau sertifikasinya. Nah, kemudian job description dari ERP security analyst. Ini di sini juga banyak ya job description-nya. Nah, saya juga baca saja ini semua Cara cepat saja saya akan sampaikan. Mudah-mudahan bisa cepat. Yang pertama adalah melakukan dukungan pada aplikasi ERP ya ter ya terutama ya. Jadi ter ya, ter ya, ter ya, ter ya, Job deskripsinya, pekerjaannya dia tugas utamanya dia adalah melakukan dukungan pada aplikasi ERP, kemudian melakukan peningkatan pada sistem ERP yang dikemas, kemudian mengumpulkan, menganalisis dan mendokumentasikan persyaratan keamanan ERP. Nah itu dia mampu mengumpulkan, dia mampu menganalisis, mampu mendokumentasikan meng semua keamanan yang terkait dengan Enterprise Resource Planning ya jadi seorang ERP security analyst mampu seperti itu. Kemudian mengembangkan dan mendapatkan persetujuan dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keamanan perusahaan. Seperti yang saya bilang tadi dan ada juga di uh, okupasinya tadi bahwa dia harus mengikuti prosedur, ya. Harus mengikuti prosedur. Harus mengetahui SOP yang ada di perusahaan tersebut ya jadi mengembangkan dan mendapatkan persetujuan dan memantau kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keamanan perusahaan harus dia mengikuti SOP yang ada di perusahaan tersebut kemudian memperkuat kebijakan keamanan jaringan perusahaan ya dan melihat bahwa perusahaan mematuhi semua persyaratan yang ditempatkan di atasnya sesuai dengan semua yang persyaratan yang diminta masih dari job description di sini Membantu manajemen senior perusahaan dalam merancang dan mengelola kebijakan perusahaan, kemudian menanggapi pelanggaran keamanan yang dilaporkan. Kalau tadi di okupasi cyber atau keamanan jaringan itu ada uh, melaporkan tentang insiden. Nah, jadi menanggapi pelanggaran keamanan yang dilaporkan yang diterima dari semua pengguna uh, dari setiap unit perusahaan mengelola dan mengkonfirmasi firewall Nah, ini juga. Dia harus mengetahui ancaman-ancaman yang akan datang dari dunia dunia luar, eksternal dan dunia internal dari di dalam perusahaan itu sendiri. Itu seorang uh, job description dari seorang ERPSA. Uh, kemudian menindaklanjuti pengguna yang terdampak terkait dengan penyebab insiden. Nah, jadi bisa menindaklanjuti kalau misalkan ada ada gangguan keamanan yang masuk ke perusahaan tersebut tidak hanya memantau tapi dia juga bisa harus bisa menangani bahwa apa gangguan tersebut dia bisa menganalisa gangguan tersebut dan bisa menyelesaikan gangguan dari keamanan jaringan tersebut itulah job description dari seorang ERP ERPSA Nah kemudian di sini mengembangkan dan menginstal atau untuk memonitor jaringan pada aktivitas yang mencurigakan berarti eh, Uh, infrastruktur yang tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa ada infrastruktur yang besar, server yang besar, ada jaringan internet yang besar di perusahaan tersebut. Seorang RPS ini dia harus bisa mengetahui, dia bisa mengembangkan dan mengetahui, menginstal dari sistem yang ada di perusahaan tersebut. Seorang job description harus mengetahui hal tersebut. Agar apa? Agar kalau adanya ada ada ancaman yang masuk dia sudah tahu bahwa oh ini apa? sistem ini adalah uh, keamanannya bisa ditembus dari daerah mana, dari, dari celah mana. Itu harus bisa diketahui oleh seorang ERP, security analyst. Kemudian melacak penggunaan hak cipta termasuk lisensi. Nah, bisa saja hak cipta dari perusahaan tersebut dipakai oleh uh, perusahaan lain atau dicuri oleh, ol, ol, oleh perusahaan lain atau dicuri, ibaratnya diambil oleh pihak eksternal. Nah, seorang ERP SA ini harus mengetahui ya bisa melacak penggunaan materi hak cipta yang di yang di yang dibuat oleh perusahaan tersebut atau perusahaan yang dia eh, dia bekerja dalam perusahaan tersebut. Ini masih dalam job description. Ini memastikan bahwa semua proyek eh, didokumentasikan. Nah, ini sangat penting. Dokumentasikan, disimpan di dalam database, itu sangat penting bahwa arsip itu sangat penting untuk Kemajuan dari perusahaan tersebut, nah, job description dari RPSA adalah juga memastikan bahwa semua proyek keamanan didokumentasikan, ya. kemudian menghasilkan ringkasan laporan statistik insiden keamanan, laporan dari bagian-bagian yang terjadi, atau insiden keamanan yang terjadi tentunya harus di, diketahui juga oleh bagian dari job description dari seorang SA. Kemudian dia ada cek email setiap hari ya. Tugasnya adalah dia harus mengecek setiap hari apa apa saja yang data-data yang masuk, apa saja data-data yang keluar, jangan sampai uh, uh, proses keamanan di perusahaan tersebut uh, terganggu. Jadi harus setiap hari uh, dicek oleh seorang IRPSA. Kemudian mengidentifikasi dan memberitahu pengguna yang disetujui tentang komputer yang rentan. Bisa jadi uh, dia memberikan informasi bahwa Infrastruktur yang digunakan tentunya sesuai dengan infrastruktur yang terkini. Karena apa? Karena kejahatan komputer itu juga yang terkini adalah kejahatan yang paling mutakhir. Sehingga kalau kita masih menggunakan infrastruktur yang keadaan luar tentunya masih sangat mudah ditembus oleh keamanannya sangat mudah ditembus oleh orang-orang yang atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian di sini masih job deskripsinya memutar keamanan dalam situs-situs uh, web bisa saja dia kembangkan atau dia bisa melihat situs-situs uh, melihat uh, dari situs-situs web yang ada untuk uh, tetap menjaga keamanan dari perusahaan tersebut. Kemudian di sini masih juga job description ini banyak ya saya baca tidak semuanya mungkin saya dalam lompat loncat. bertindak sebagai antarmuka utama dengan vendor untuk menyelesaikan masalah terkait. Nah. Ini bisa biasanya kerjasama antara perusahaan tentunya tidak perusahaan itu saja e, sendiri yang bekerja tetapi dia juga bekerja sama dengan pihak lain atau vendor-vendor lain. Nah, di sini e, seorang ERP security analyst juga bisa bisa harus bisa melihat bahwa vendor-vendor lain itu untuk menjaga kondisi keamanan dari perusahaannya dia walaupun dia bekerja sama dengan vendor-vendor lain. Gitu. Kemudian menetapkan rencana pertumbuhan untuk jaringan yang memastikan lingkungan, kemudian memberikan dukungan keamanan untuk semua operasi komputer. Jadi tanggung jawabnya dia adalah memberi keamanan pada semua uh, komputer yang ada di perusahaan tersebut. Itu adalah tugas utama dari uh, seorang IRPSA. Kemudian di sini masih ada berpartisipasi dengan vendor dalam penilaian prosedur keamanan dan produksi basis data termasuk. Uh, pengujian lapangan. Jadi uh, bisa bekerjasama dengan vendor-vendor vendor lain dalam hal keamanan, tentunya yang 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 bisa mengembangkan dari uh, bisa dikembangkan bersama, setelah bersama-sama dengan vendor lain demi keamanan dari perusahaannya dia tersebut. Nah, ini adalah karir kalau tadi kalau ERP tadi uh, ini adalah karir dari seorang uh, enterprise resources planning. Nah, untuk Enterprise Resources Planning sendiri, eh, secara lebih jelas, adik-adik ataupun para dosen bisa menyaksikan di channel YouTube-nya Ekoji Channel di seri 41. Di situ, di seri YouTube-nya Ekoji Channel, di seri 41, itu membahas tentang ERP. Jadi, Enterprise Resources Planning sudah dibahas tuntas di eh, seri 41 Ekoji Channel. Nah, di situ Prof. Eko... Uh, berdiskusi atau melaksanakan webinar dengan seorang pakar yaitu Bapak Arianto Gozali. Nah di situ Pak Arianto Gozali merupakan uh, expert atau pakar di bidang ERP secure, ERP atau enterprise resource planning. Saya teringat bahwa uh, Pak Bapak Arianto Gozali mengatakan bahwa untuk ERP sendiri perlu dua semester mata kuliah di kampus. Jadi perlu dua semester untuk kita mempelajari tentang enterprise resource planning di kampus ya jadi dua semester itu minimal bahkan bisa ditambah tiga semester nah untuk lebih jelas tentang ERP adik-adik bisa lihat di seri 41 ekoji channel bersama Prof Eko dan Bapak Rianto Ghazali kalau saya di sini kan saya hanya menjelaskan terkait dengan profesinya saja tetapi saya tidak expert di dalam bidang ERP security analyst Oke, kita lanjut ke karir ke karir dari seorang IRP security analyst di sini uh, untuk pemerintahan tadi ya sesuai okupasi itu teknisi atau analisis anal analis media walaupun sebenarnya tadi yang sudah saya sampaikan bahwa untuk di undang-undang ASN sendiri sudah diatur sebenarnya kalau untuk karir PNS uh, dari ada misalkan masuk dengan tamatan S1 kemudian masuk di PNS maka golongannya adalah 3A kemudian 3B 3C sampai dengan 4T. Nah, kalau di swasta, di swasta, perusahaan-perusahaan swasta itu eh, karirnya mulai dari asisten manajer, kemudian deputi manajer advisor, dan yang tertinggi sebenarnya seorang ERP security analyst itu dia bisa mencapai eh, network project manager. Jadi bisa mencapai eh bisa mencapai jabatan tertinggi sebagai manajer proyek untuk bidang jaringan. Itu bisa saja terjadi. bisa bisa sampai ke sana kalau memang ada-ada bagus di perusahaan tersebut bisa sampai pada network project manager tapi tentunya mulainya dari bawah ya, bisa mulai dari teknisi, kemudian programmer naik-naik nanti sampai dengan asisten manager deputy manager, dan yang tertinggi adalah network project manager nah itu bisa adik-adik masuki di dunia tadi dunia pemerintahan maupun di dunia swasta itu adalah karir dari seorang enterprise resources planning Nah, kemudian ini adalah sertifikasi. Kalau tadi pendidikan formal yang sudah ada, dia tekuni kan ada tadi, tadi informatika, ilmu komputer, manajemen informatika, dan lain-lain. Itu merupakan dasar dari adik-adik untuk bisa masuk ke dalam uh, profesi enterprise, resource planning, atau profesi-profesi lain yang ada di uh, informatika ini. Nah, untuk mendukung adik-adik masuk ke dalam profesi, ya. ERP Security Analyst dibutuhkan satu sertifikasi atau pendidikan non formal. Nah, sedikit saya akan membahas tentang sertifikasi. Ini ada poin-poin penting terkait sertifikasi yang yang saya coba baca-baca yang sudah saya saya coba tampilkan di sini. Yang pertama itu adalah Robert Herjavec, Robert Herjavec. Beliau ini adalah CEO perusahaan cybersecurity yang bernilai sekitar 300 juta dolar. Ini di luar negeri ya. Ya, pada suatu kesempatan dia berbicara atau wawancara dengan Shark Tank. Nah, beliau mengatakan bahwa eh, kerusakan sebagai akibat dari cyber crime di tahun 2015 ini di seluruh dunia ya. Di tahun 2015 eh, kerusakan yang diakibatkan cyber crime itu kerugian dunia itu sekitar 3 triliun US dollar. Ya, 3 triliun US dollar. Kemudian dampak kerusakan sebagai akibat dari cybercrime diprediksi meningkat sehingga menyentuh angka 6 triliun US dollar di tahun 2021. Nah, tadi eh, data dari tahun 2015 itu ada 3 triliun US dollar dan itu akan meningkat data kejahatan cybercrime ini, kerugian kerugian dunia terhadap cybercrime ini di tahun 2021 diprediksi sekitar 6 triliun US dollar. Ada yang bisa bayangkan kalau US 6 triliun US dollar itu berarti disimpan di satu pulau tersendiri di Indonesia uang sebanyak itu. Ya, itu adalah kejahatan-kejahatan yang eh, timbul dari tahun 2015 sampai tahun 2021 yang mengakibatkan kerugian yang berjumlah uang sebesar itu. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Global Knowledge pekerja IT yang memiliki sertifikasi cybersecurity memperoleh gaji rata-rata lebih tinggi 15%. Ini masih terkait dengan sertifikasi ya, masih terkait dengan sertifikasi yang nanti kita akan bahas tentang sertifikasinya. Jadi ada poin mengatakan bahwa gaji seorang IT dia akan lebih tinggi 15% jika dia mempunyai sertifikasi cyber security. Nah, kemudian masih poin berikutnya, cyber security memprediksi setidaknya ada 3,5 juta lowongan untuk posisi cyber security yang belum terisi pada tahun 2021. Ini ya, ada yang bisa bayangkan ada 3,5 juta lowongan posisi cyber security yang belum terisi pada tahun 2021. Ini merupakan peluang, merupakan kesempatan bagi adik-adik untuk bisa masuk ke uh, profesi ini, profesi ERP cyber sec ERP security analysis ini. Karena masih ada masih banyak yang dibutuhkan. Nah, kemudian sebagai respon atas kejadian-kejadian poin-poin tadi tentunya perusahaan semakin hari semakin menjadikan setiap posisi TI sebagai bagian dari posisi cyber security jadi setiap pegawai TI yang masuk atau pegawai IT yang masuk di satu perusahaan dia tentunya diposisikan juga sebagai posisi cyber security ya setiap perusahaan sudah mulai seperti itu sekarang jadi setiap pekerja IT, setiap pekerja teknologi perlu dilibatkan untuk melindungi aplikasi data, perangkat dan infrastruktur yang ada di perusahaan tersebut nah, jadi kalau ada, -ada yang masuk di perusahaan ADE pasti akan dilibatkan dalam pengamanan dari infrastruktur bidang IT. Kenapa? Karena ADE tentunya memiliki ijazah dari uh, IT atau informatika tadi yang seperti yang tadi. Nah, hal ini tentunya akan menambah kompleksitas dan tanggung jawab dari pekerja. Ya. Tentunya ya, ya itulah tantangan yang ADE harus uh, hadapi kalau memang masuk ke dalam suatu perusahaan. ADE juga pasti akan dilibatkan dalam pengamanan infrastruktur dari perusahaan tersebut, dari perusahaan yang ada di Nah, ini ada 50 role domain cyber security. Jadi, eh, dari kejadian-kejadian tadi, ada 50 domain cyber security. Dari majalah cyber scram, ada riset dari majalah cyber scram ini, hingga tahun 2019, sudah terdefinisi, sudah terdefinisi ada sekitar 50 role pada domain cyber security ya 50 roll 50 role ini banyak cuma saya 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 tampilkan beberapa saja tidak semuanya saya tampilkan kalau 50 role semuanya saya tampilkan tentunya akan menyita mau nyita waktu dan banyak sekali nah ini terkait dengan cyber security ya terkait juga tentunya dengan sertifikasi yang kita bicarakan ini ya tadi masih sertifikasi ya poin-poin sertifikasi kemudian sekarang 50 domain cyber security yang pertama adalah application security administrator ini menjaga perangkat lunak atau aplikasi tetap aman dan terlindung terlindungi. Ini ini roll pertama. Kemudian uh, rule yang berikutnya adalah artificial intelligence security specialist. Ini mempergunakan AI untuk menangi kejahatan dunia maya. Ya, kemudian yang ketiga adalah cyber security scrum master. Ini mengawasi dan melindungi semua data. Ada lagi domain berikutnya adalah Chief Information Security Officer ini leadership dan governance dalam Departemen Security. Kemudian ada juga Chief Security Officer atau CSO ini memimpin seluruh keamanan informasi. Kemudian ada Cyber Operation Specialist ini melakukan operasi ofensif di dunia maya. Ya, jadi ada aturan-aturan yang muncul ini terkait cyber security ada 50. Kemudian ada uh, cyber security hardware engineer mengembangkan keamanan bagi perangkat keras dan ini ada juga information security analyst atau merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah pengamanan informasi. Nah, ini adalah bagian dari 50 role domain cyber security yang muncul menurut majalah Cybercrime hingga tahun 2019, berarti baru saja baru tahun kemarin, ya. Nah, dengan berkembangnya rule-rule tadi, tentunya apa eh, setiap perusahaan pasti akan menerima pegawai yang memiliki eh, sertifikasi yang paling cocok dengan perusahaan tersebut. Jadi, ada adik bisa memilih eh, sertifikasi seperti apa yang saya cocok untuk bidang misalkan ERP security. Ya. Nah, dari hasil survei Forbes.com, ada terdapat 10 sertifikasi 10 sertifikasi cyber security yang populer di tahun 2019 Jadi tahun baru tahun lalu ini Dari dari survei Forbes.com terdapat 10 sertifikasi yang uh, populer di tahun 2019 Terkait dengan cyber security nah, Ini saya lihatkan saja di sini Nah yang pertama ini adalah 10 sertifikasinya ya. 10 sertifikasi terpopuler di tahun 2019 Menurut Forbes.com tadi Yang pertama adalah CISSP yaitu Certified Information System Security Professional Kemudian yang kedua, Certified Information Security Manager. Yang ketiga ini ada Certified Ethical Hacker atau C. Keempat, Certified in Risk and Information System Control. Kemudian, Certified Cloud Security Professional. Kemudian, Certified Information System Auditor. Kemudian, CISSP, Information System Security Management Professional. Kemudian, Information System Security Architect. Dan yang terakhir adalah computer hacking forensic investigation. Nah sertifikat sertifikat ini sudah saya lihat bahwa sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh BNSP atau Bandar Nasional Standar Sertifikasi Indonesia ya jadi LSP atau lembaga sertifikasi yang mengeluarkan ini sudah sudah terstandarisasi ter 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 dengan BNSP. Jadi inilah sertifikat sertifikat yang unggul. Bagaimana cara mendapatkannya? Tentunya ada-ada tinggal link saja ke 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 sertifikat misalkan ada yang mau ambil C, sertifikat ethical hacker. Nanti tinggal link ke C-nya. Nanti siapa yang mengeluarkan? Ada dia bisa lihat. Kalau yang mengeluarkan itu berdasar sudah diakui atau sudah terdaftar di BNSP, berarti itu sudah terstandar secara nasional maupun internasional. Jadi bisa ada deh bisa banyak lembaga LSP di perguruan tinggi juga ada di per, di perusahaan-perusahaan swasta juga ada atau di lembaga-lembaga swasta yang mengeluarkan Uh, sertifikasi juga sudah ada. Semua ini sudah ada. Dan dari yang saya lihat di 10 sertifikasi ini semua sudah terdaftar di, di BNSP. Jadi ada ini tinggal pilih saja sertifikat yang mana yang mau ada diambil ambil sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, sesuai dengan perusahaan yang ada di masukin nanti. Oke, okay. sekarang selaris atau gaji gaji yang ada di untuk profesi ERP security analyst Nah itu tadi menurut Global Knowledge tadi bahwa pekerja IT yang memiliki sertifikasi cyber security memperoleh gaji rata-rata lebih tinggi 15% dibandingkan dengan karyawan yang tidak memilikinya. Ya, Jadi kalau adik-adik masuk ke perusahaan, nah misalkan ada dua orang, adik-adik satu dengan temannya. Masuk ke pekerja IT, nah adik-adik mempunyai sertifikat Nah, cyber security yang tadi yang 10 sertifikat terbaik ya taruhlah 10 sertifikat terbaik di tahun 2019 ada yang memiliki salah satunya dan teman adik-adik itu tidak memilikinya maka gaji adik-adik itu adik-adik yang memiliki cyber security itu 15% lebih tinggi dibanding temannya nah jadi kalau sama-sama masuk misalkan taruhlah gajinya 10 juta temannya 10 juta berarti adik-adik ini gajinya 15% lebih tinggi jadi sekitar 11,5 juta lumayan 11,5 juta dengan memiliki sertifikasi cyber security. Ya, ini penelitian loh yang dilakukan oleh Global Knowledge. Kalau penelitian berarti data-datanya adalah valid. Karena penelitian itu biasanya dibuktikan dengan data-data uh, secara ilmiah. Bisa, dipertanggungjawab, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, untuk gajinya sendiri, kalau tadi 15% lebih tinggi, tapi ini sekarang saya lihat gaji untuk ERP Security Analyst atau Enterprise Resource Planning Security Analyst. Ini untuk gaji yang ada di luar negeri ya adik-adik. Uh, nanti saya coba bandingkan dengan gaji yang ada di Indonesia. Ini juga di luar negeri juga uh, sedikit saja saya tampilkan di sini. Uh, pertama IRP Security Analyst di bidang Quality IT Source. Jadi dia terlibat dalam pekerjaan Quality IT Source atau perusahaan Quality IT Source. Itu gaji dia pertama dia adalah uh, 79 dolar. Kemudian gaji tertingginya 86 dolar per hari ya untuk quality IT source, ERP security analyst, gajinya adalah 79 dolar per hari. Nah, 79 dolar ini kalau dirupiahkan sekarang rupiahnya taruhlah 15.500 gitu ya. Itu berarti dia satu bulannya 28 juta rupiah, sekitar 28 juta rupiah. Dan yang tertinggi 31 juta rupiah di 86 dolar tadi itu, 31 juta. Nah, untuk gaji pertamanya adalah 28 juta dan gaji tertinggi dia atau sudah sudah normal, sudah standar adalah 31 juta rupiah. Kemudian untuk perusahaan Children National Hospital, jadi per rumah, salah satu rumah sakit anak, ya ini di, di Singapura ini, ERP Security Analyst digaji dengan gaji awal dia, atau yang terendah adalah 118 dolar. Kemudian gaji tertingginya adalah 128 dolar. Untuk Children National Hospital atau rumah sakit anak, 118 dolar itu kira-kira sekitar 42 jutaan dan tertinggi 8 128 dolar itu sekitar 46 juta jadi 42 juta terendah sampai 46 juta untuk Children National Hospital. Kemudian ERP Security Analysis di di perusahaan Amtrak. Amtrak ini perusahaan travel bisa juga pengiriman barang ya. Amtrak pengiriman barang, travel penyewaan dan lain-lain. ERP Security Analyst di situ dibayar dengan 96 dolar per hari, ya. Kemudian itu yang terendah, yang tertinggi 103 dolar. Kalau 96 dolar itu sekitar 34 juta lah, yang 100, 103 itu sekitar 37 juta. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada Yale uh, New Haven Health System atau lembaga kesehatan ya, ini lembaga kesehatan di luar negeri. Nah, IRP security di lembaga kesehatan di luar negeri itu dibayar 70 dolar per hari yang terendah, kemudian 76 dolar per hari yang tertinggi. Jadi sekitar mungkin sekitar 25 juta sampai 27 juta. Nah untuk rata-rata keseluruhan dari empat perusahaan ini rata-rata mungkin 30 sampai 40 juta itu gaji yang diterima oleh seorang ERP security analyst. Itu di luar negeri. Itu gambaran ya, gambaran seleris ya. Jadi adik-adik kalau mau bekerja di sini, inilah gambaran di luar negeri seperti itu. Nah, di Indonesia seperti apa? Di Indonesia itu ada riset tentang gaji pekerja IT di Indonesia yang di yang sumbernya di idjobel.org. Itu kalau untuk seperti yang dilihat di sini kalau untuk ERP security, untuk security network security-nya saja itu gaji awalnya itu sekitar antara yang hijau ini ya. Ini ada dia bisa lihat. Ini yang eh bukan yang hijau, yang biru. Yang biru ini itu gaji awal sementara yang kuning ke kanan itu adalah gaji tertingginya. Nah, gaji terendahnya itu sekitar 4 jutaan untuk security dan gaji tertingginya itu sekitar 41 42 juta. Ya. Kemudian untuk ERP sendiri di sini di bawahnya ada ERP juga, ada konsultan ERP konsultan ERP di sini yang gaji terendahnya dia itu sekitar 4 jutaan juga, 4 juta sampai 3 sampai 4 juta dan gaji tertingginya dia itu 26 juta. Ini juga berdasarkan riset, berdasarkan riset gaji pekerja IT di Indonesia. Nah, banyak pekerja IT di, di situ. Nah, yang saya ambil di sini hanya security dan ERP-nya karena uh, profesi yang saya sampaikan adalah kedua profesi tersebut, ERP dan security analis. Nah, Sebenarnya apa sih masalah dan tantangan dari seorang IRPSA? Tentunya seorang IRPSA itu dia bertanggung jawab atas keadaan keamanan jaringan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi tanggung jawab utamanya dia adalah bertanggung jawab tentang keamanan yang ada di perusahaan tersebut. Itu adalah masalah utama dari seorang IRPSA tadi bertanggung jawab. Nah tantangannya apa? Tentunya. Seorang yang ditantang dengan pembuktian, pembuktian bahwa dengan adanya dirinya di situ atau ter dia terlibat di situ, dia bisa membuktikan bahwa semua data yang dikelolanya adalah aman. Ya, semua jaringan yang dikelolanya adalah aman. Nah, itulah berarti antara masalah dan tantangan harus bisa dilakukan oleh seorang ERP eh, security analyst. Dia bertanggung jawab atas keadaan keamanan jaringan dari perusahaan tersebut, keamanan tentang IT dari perusahaan tersebut, dan juga dia bisa membuktikan, membuktikan bahwa dengan adanya dirinya itu uh, data kemudian jaringan yang ada perusahaan itu dalam keadaan aman. Jadi dibuktikan dengan bahwa dia bisa membuat sebuah data yang aman dan lingkungan yang dapat diandalkan dari biaya yang efektif dan biaya yang efektif. Nah, itulah adalah, uh, dua uh, satu masalah dan tantangan yang harus bisa dihadapi oleh seorang ERP security analyst. Oke, okay. itu tadi sedikit gambaran, adik-adik, tentang uh, profesi dari ERP security analyst. Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa, paling tidak, ada gambaran lah sedikit terkait dengan ERP tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi dialog. Sesi dialog, sesi seri. Saya, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa kali ini saya mengundang bukan pengguna langsung atau pemakai langsung satu profesi di perusahaan atau di instansi, tapi saya mengundang seorang pengamat. Ya, biar agak sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, kalau kalau yang lain selalu pengguna saya ini seorang pengamat, jadi dia mengamati. Seorang pengamat, ya berarti mengamati kegiatan-kegiatan uh, yang terjadi terkait dengan saya security Beliau bernama yaitu Bapak Yudi Prayudi. Uh, gelar beliau adalah doktor. Beliau saat ini di Departemen of Informatik atau jurusan informatika di Universitas Islam Indonesia. Nah, posisi beliau sekarang adalah senior lektor kepala sebagai kepala pusat studi forensik digital Universitas Islam Indonesia. Nah, pengalaman beliau ini sudah banyak sekali ya, pengalaman pengalaman baik menulis buku, jurnal, paper, kemudian webinar, workshop, seminar-seminar sudah banyak sekali. Kalau saya mau tampilkan semua di sini nggak cukup dua halaman, tiga halaman. Nah, ter pengalaman yang mungkin nanti bisa kita gali adalah pengalaman beliau yang cukup menarik yaitu beliau terkait eh, kejahatan atau kejahatan digital atau digital crime. Beliau sebagai saksi ahli dalam persidangan di pegawai, di Pengadilan Negeri sebagai saksi ahli untuk bidang IT. Ya. Jadi saya coba eh memanggil beliau. Halo Pak Yudi. Ya, halo. halo. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Pak Yudi. Ya, Waalaikumsalam. Oke Pak Yudi, sehat ya Pak Yudi. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. kabarnya Pak Heru? Baik ya. Sehat ya. Pak Yudi ini mau di posisinya di mana nih? Di rumah apa di kantor apa di mana nih? Ya, saya sekarang di rumah nih Pak. Oh, di rumah. Oke Pak. Mohon Maaf ini mengganggu ya. nih Pak. Ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, jadi kami ini dari uh, Aliansi Youtuber Ekoji Channel dan Raja Wali 34 mengadakan webinar, Pak, terkait dengan profesi informatika yang ada di Indonesia. Dan dan dari sekian banyak profesi, kali ini saya akan saya sudah tadi menyampaikan profesi di bidang ERP Security Analyst. Nah, mungkin saya akan berbincang-bincang dengan Pak Yudi atau akan sedikit dialog terkait dengan ERP Security Analyst terutama tentang security-nya itu Pak. Ya, ya. Ya, mungkin eh, Ya. Ya, secara umum saja dulu Pak. Gimana Pak? Secara umum security secara umum yang dibutuhkan sebenarnya oleh sebuah perusahaan itu seperti apa ya, Pak? Terkait dengan keamanan data atau keamanan jaring dari sebuah perusahaan. Secara umum dulu Pak. Ya, saya kira hari ini security itu adalah merupakan bidang yang sangat eh, krusial ya, <coughs> sangat strategik. Karena eh, hampir semua eh, aplikasi yang berjalan di setiap platform itu mesti menghadapi isu mengenai security. Eh, dan di dalam dunia security ini ada satu prinsip bahwa tidak ada satupun sistem yang 100% aman. Ini ya, selalu ada lubang, selalu ada vulnerability. Ya, sehingga... Untuk mengatasi hal-hal semacam itu, maka ya security itu adalah menjadi bagian yang sangat penting dari setiap sistem yang sekarang berjalan di berbagai level aplikasi maupun berbagai level platform penggunanya. Oke, ya. Berarti tentunya utama juga ya, sangat utama ya dalam bidang security ini untuk di setiap perusahaan ya, Pak? Iya. Saya kira uh, sekarang... Hampir semua level perusahaan ini itu mesti eh, akan ada bagian security, ya. Karena tadi saya katakan bahwa <tuh> eh, hampir semua aspek dari aplikasi itu sekarang eh, tidak pernah lepas dari isu security, ya. Baik security secara internal maupun secara eksternal, ya sehingga eh, dengan semakin bergantungnya eh, mod, proses bisnis sebuah perusahaan kepada sistem aplikasi, maka juga semakin strategisnya peran security ini eh, di dalam perusahaan tersebut. Ya, gitu. Oke. Okay baik pak Tadi juga saya juga jelaskan di awal itu tentang okupasi eh, kompetensi yang dimiliki oleh seorang yang security analis nah salah satu bagiannya ya. mungkin saya akan eh, kita sharing satu persatu yang pertama itu unit kompetensi yang mengimplementasikan keamanan IRP nah ini kira-kira di dalam dunia pekerjaan itu seperti apa ya pak IRP uh, <tuh> itu kan tadi sudah dijelaskan oleh pak Heru ya itu Uh, mengintegrasikan banyak hal ya, sistem yeah. yang berbeda, sure. kemudian unit-unit uh, yang berbeda gitu ya, sehingga uh, ketika dia mengintegrasikan itu, uh, itu ada sebuah tantangan tersendiri ya, uh, bagaimana semua uh, semua unit bisa terintegrasi, semua sistem bisa terintegrasi, nah termasuk di dalamnya itu adalah uh, kemampuan juga untuk menjaga security dari semua proses integrasi tersebut, ya. karena ketika kita uh, semakin besar sebuah sistem, ya, itu istilahnya tuh surface attack terhadap sistem tersebut itu semakin besar juga, semakin lebar juga. Ya. Jadi dengan surface attack yang semakin luas, semakin lebar itu ya semakin banyak potensi uh, pihak luar untuk uh, melakukan attack terhadap sistem uh, juga semakin banyak pekerjaan yang harus ditunaikan oleh pihak internal ya, oleh, oleh orang orang security itu sendiri dalam menjaga memproteksi sistem dari pihak eksternal gitu. Oke, kemudian ada uh, unit kompetisi ada lainnya apa? pak. Di sini menerapkan prinsip keamanan informasi untuk penggunaan jaringan internet. Nah, kira-kira itu butuh keamanan seperti apa itu pak? Ya, tadi saya lihat sekilas, ya, dari presentasi Pak Heru itu, ada beberapa tipe, kan? Ya, ya ada yang hybrid dan ada yang cloud. Ya. Benar, ya. Dan ketika kita mengintegrasikan sistem, itu memang jaringan itu menjadi kunci utamanya, apalagi internet, ya, internet itu. Tidak ada yang tahu eh, siapa di belakangnya, siapa di balik sesuatu sistem yang berjalan, ataupun juga di tengah-tengah perjalanannya. Data itu eh, ber, berlangsung atau transfer data itu terjadi, sehingga eh, mekanisme untuk mengawal, bagaimana security dari jaringan, dari mulai eh, tingkat lokal, ya. kemudian juga jaringan yang sifatnya itu adalah wide, ya. sampai dengan jaringan yang sifatnya itu adalah internet, itu menjadi hal yang sangat penting sekali ya. jadi apalagi uh, di dalam dunia jaringan atau internet itu uh, ada yang disebut dengan man in the middle attack ya. jadi ada orang-orang yang selalu memantau, yang selalu menyadap yang selalu menangkap celah-celah ketika terjadi proses komunikasi data ya, sehingga eh, uh, uh, apa itu, kemampuan seorang security analis yang ada di dalam sistem ERP itu untuk memahami betul bagaimana proses untuk mengamankan jaringan internet itu menjadi satu hal yang sangat krusial sekali bagi kompetensi uh, ERP analis security ini. Oke, okay. baik Pak. Tadi mudah-mudahan ini mahasiswa juga langsung, ada yang mahasiswa bisa langsung menangkap apa yang Pak Yudi sampaikan, karena ini memang masukan baik-baik dari uh, pengamat tentunya pengamat cyber security. Nah, kemudian ada lagi nih ada Pak, ada. ini menerapkan prinsip keamanan informasi pada transaksi elektronik. Nah, itu sebenarnya kebutuhan keamanan seperti apa yang dibutuhkan ya, pak untuk saat ini? Ya, kalau transaksi elektronik mungkin kaitannya lebih pada ini ya, proses di dalam menjaga dan mengamankan data jadi transaksi dalam eh, dalam konteks transaksi elektronik mungkin yang mengacu kepada Undang-Undang ITE itu sebut, dikatakan bahwa yang disebut dengan transaksi itu adalah proses di mana dua belah pihak itu bersepakat dengan eh, sebuah mekanisme untuk input dan mengelola data. Nah eh, transaksi elektronik ini dari mulai ketika bagaimana customer ya user dia mengentri data Kemudian bagaimana juga sistem mengolah data, ya, menyimpan datanya itu uh, sekarang menjadi sangat penting ya kan? Justru ketika uh, seseorang atau pihak luar dari dari perusahaan, dari institusi tersebut sudah menyampaikan datanya kepada perusahaan, ya, sehingga menjadi bagian daripada pengelola data internal uh, itu tanggung jawab mengelola data itu jauh lebih berat ya, uh, sehingga Uh, ada yang sekarang mungkin isu-isu mengenai kebocoran data atau data bridge itu, itu ya. salah satu aspek itu adalah dari kemampuan si institusi tersebut di dalam mengelola data dan kaitannya dengan transaksi elektron tadi, ya itu salah satu itu adalah kemampuan dia di dalam mengelola data tersebut dari mulai entry data, kemudian dia memproses data menyimpan data termasuk juga mitigasi data ketika terjadi hal-hal yang dianggap sebagai apa tuh, bridge atau kebocoran gitu ya bagaimana caranya memitigasi data tersebut nah itu juga menjadi bagian dari kemampuan untuk mengelola data-data transaksi elektronik tadi. Oke berarti justru sumbernya itu transaksi elektronik pak oh, ya kalau kita untuk tentang keamanan data itu pak. Ya ya saya pikir itu ya karena ERP uh, itu tidak akan lepas dari proses untuk uh, mengambil data kemudian mengelola mengelola data kemudian mempresentasikan data jadi uh, di setiap level dari apa nama itu dari uh, uh, berjalannya aplikasi ERP tersebut itu uh, akan ada banyak uh, data yang dikelola oleh mereka sehingga kemampuan tadi untuk uh, bagaimana mengelola data itu sangat penting ya salah satu tugas daripada ERP security dia kemampuan hal mengelola data perusahaannya. Oke, okay. oke okay, pak. Kemudian ini meng mengenai pengelolaan atau mengelola prosedur keamanan informasi. Mungkin tadi bapak sedikit sudah sampaikan ini sudah juga bagian dari apa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang ERP Security Analyst yaitu mengelola prosedur keamanan informasi. Nah itu se -se seperti apa pak kira-kira di dunia kerjaan yang harus di dihadapi oleh setiap, uh, setiap ERP SI ini? Oh, sebenarnya ini, pak. mungkin detailnya itu ada di ini ya detailnya ada di uh, apa tuh kompetensi, kompetensi ya. betul pak, uh, yang tadi. Okupasi itu memberikan detail terkait dengan uh, tanggung jawab dan sebagainya ya. Tetapi memang uh, secara garis besar itu uh, uh, seorang yang mendalami ataupun bekerja di bidang uh, security ini, security analis ini, dia harus tahu dari mulai uh, bagaimana dia disebut dengan security polisinya ya. Nah, security policy itu akan akan memunculkan nanti uh, policy statement dari policy statement itu policy modeling, dari policy modeling itu nanti langsung diimplementasikan kepada sistem ya. Karena pada prinsipnya uh, security dari suatu perusahaan, dari suatu institusi itu ya tergantung bagaimana kita men-setting securitynya itu sendiri ya. Ya, ya. Nah, proses untuk melakukan uh, tadi memahami itu terkait dengan Bagaimana menerapkan konsep utama security pada suatu perusahaan itu yaitu salah satunya dia harus memahami betul apa namanya itu tidak hanya dari sisi implementasi sistem ya yang sifatnya itu adalah mungkin setting ataupun juga mungkin install dari pada aplikasi tetapi yang lebih utama lagi itu adalah tentang it polisinya tentang kebijakan utama polisinya itu ya akses kontrolnya bagaimana? Ya. Kemudian bagaimana pengelolaan asetnya. Aset apa saja yang harus dikelola. Ya. Nah, itu semuanya harus menjadi bagian dari kemampuan seorang security analyst. Oke. Kemudian ini masih ada lagi nih, tentang standar-standar keamanan informasi yang berlaku. Jadi menerapkan standar-standar keamanan informasi yang berlaku. Kira-kira nah, Standar seperti apa Pak yang dibutuhkan oleh seorang ERP sehingga dia bisa masuk ke dalam uh, standar Enterprise Resource Planning Security Analysis. Yes, di dalam dunia security memang ada banyak standar ya. Yang paling uh, umum itu adalah yang disebut dengan ISO 27001. Itu adalah standar utama tentang uh, assessment untuk menunjukkan uh, sejauh mana aspek keamanan telah betul-betul diimplementasikan di dalam suatu institusi keamanan komputer keamanan informasi. Nah itu itu meliputi hal yang sifatnya adalah konseptual kemudian dokumen kemudian juga prosedural kemudian juga hal-hal teknis. Ya. Itu dalam sebuah lingkup yang sangat kompleks sebenarnya. Nah, maka seorang security analyst tadi dia harus paham itu tentang paling tidak ya standar 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 eh, keamanan yang paling umum itu ya tadi ISO 27001 dengan berbagai macam turunannya ya. Kemudian juga eh, tergantung setiap perusahaan ini punya punya karakteristik ya. Jadi kalau perusahaan perbankan berbeda dengan perusahaan eh, katakanlah teknologi informasi itu berbeda dengan perusahaan telekomunikasi yang memiliki karakteristik-karakteristik keamanan tersendiri. Nah, di situ ada turunan-turunannya juga terkait dengan standar itu ya. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan eh, apa namanya itu eh, eh, ke, eh, perusahaan telekomunikasi atau perusahaan perbankan atau perusahaan eh, perminyakan atau apapun, ya itu mereka punya standar-standar yang harus diikuti. Ya. Jadi garis besar utamanya adalah basisnya di 27001 untuk keamanan informasi. Oke, okay. baik Pak. Ini kan kita ya. ini uh, terlibat di dalam dunia kampus ya pak, bapak di dunia kampus, saya juga di dunia kampus, teman-teman juga di ya, dunia kampus. Iya, ya, betul pak. Ya? Nah, tentunya kan uh, kita juga butuh namanya standar keamanan sesuai dengan okupasi tadi, pak. Nah, kira-kira kalau di dunia kampus sendiri itu standar keamanan seperti apa, pak, yang harus dibutuhkan? Pak? Sebenarnya kampus itu ya kalau kita lihat sebenarnya kampus itu juga sudah menerapkan konsep dasar ERP ya uh, apalagi kalau dia sudah mengintegrasikan banyak sistem yang cukup besar kemudian juga dengan uh, lingkup pengguna yang juga cukup banyak ya jadi katakanlah kalau kampus dengan dengan student sebanyak sepuluh ribu dua ribu ya atau bahkan sampai dengan uh, puluhan ribu gitu itu kan sebuah sama dengan sebuah perusahaan besar ya. Kemudian juga unit yang terlibat pun juga kompleks ya semakin eh, apa, besar kampus itu akan semakin banyak unit-unit yang terlibat. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kampus pun juga itu eh, eh, sangat relevan untuk menerapkan konsep-konsep eh, IRP ya sehingga eh, IRP security analyst pun juga tidak hanya eh, bekerja di dunia industri saja itu ya mereka juga bisa masuk ke dalam. Sistem-sistem sistem informasi ataupun juga masuk ke dalam bagian dari pusat informasi di setiap kampus, ya, karena mereka juga menerapkan konsepnya. Itu ya, sebenarnya sama dengan konsep ERP juga, ya. dan kampus pun juga punya problem yang sama. Jadi, sebenarnya setiap perusahaan, entah itu setiap institusi, entah kampus, entah perusahaan, entah instansi pemerintah yang dia ini mengintegrasikan banyak sistem mengelola banyak resource ya kemudian juga uh, mengintegrasikan banyak unit ya itu uh, uh, memiliki juga uh, apa namanya itu uh, karakteristik yang sama ya dengan sebuah ERP gitu sehingga ya mereka pun juga punya kepentingan yang sama sebenarnya jadi kalau di aspek security itu sebenarnya uh, semua semua bidang semua lahan yang di situ ada Aspek komponen komputer, jaringan internet, kemudian ada server, ada device yang begitu banyak, itu sangat berkepentingan dengan orang-orang yang punya kompetensi security. Oke, berarti antara perusahaan, baik perusahaan besar, perusahaan pemerintah, dan dunia kampus, itu sebenarnya standar keamanannya sama, ya Pak? Ya? Dengan... ya, kalau dari aspek keamanan sebenarnya sama, ya, menurut saya itu cuma mungkin. Ya model bisnisnya aja yang mungkin yang berbeda ya. Ada model bisnis tertentu yang e, berbeda sehingga e, barangkali tidak sama persis. Tapi kalau konsep-konsep dasarnya, saya pikir itu hal yang sama gitu ya. Oke. Okay. Oke pak, ini kita dialog Oke, yang pak terakhir ini terdia, nih pak. Ini saya baca dari kurikulum vitae bapak ini, bapak berpengalaman dalam saksi ahli terkait dengan eh, permasalahan permasalahan IT di pengelolaan negeri. Nah itu sebenarnya eh, seperti apa pak kalau kerja, sistem keamanan seperti apa atau kejadian-kejadian apa sehingga bapak bisa terlibat dalam saksi ahli seperti itu pak? Ya, ya sebenarnya kalau uh, saya itu kan memang bergerak salah satu kompetensi utama saya itu di bidang uh, forensik digital ya. Nah, forensik digital itu lebih kepada uh, apa namanya itu rekonstruksi kasus. Jadi ke lebih kepada upaya-upaya untuk menyiapkan uh, dokumen pembuktian yang nanti akan uh, apa tuh akan menjadi uh, dokumen ketika seseorang dinyatakan sebagai e, bersalah atau seseorang melakukan tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum. Nah, jadi ya katakanlah kalau misalkan saja e, dalam sebuah perusahaan, ya, tadi ada orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam sistem secara ilegal, ya e, entah dengan apa namanya itu mengambil data ataukah hanya sekedar iseng masuk begitu ya, itu di dalam undang-undang ITE itu e, ada beberapa pasal yang eh, yang melarang seseorang ini untuk masuk ke dalam sistem ya, untuk mengubah data, mencari men, men, mendapatkan data, ya, kemudian juga eh, apa namanya itu melakukan hal-hal yang sifat kira-kira itu akan menyebabkan sistem menjadi tidak bekerja begitu ya. Nah, kalau misalnya ada seseorang yang melakukan tindakan itu dan kemudian dilaporkan atau menjadi sebuah eh, perbuatan hukum yang Dilarang begitu ya, nah maka ada upaya investigasi. Nah, ketika investigasi dilakukan, maka untuk menyatakan bahwa memang seorang ini melakukan tindakan perbuatan hukum yang sesuai dengan apa yang dimunculkan, atau sesuai dengan apa yang tertera di dalam undang-undang itu, maka orang forensik lah yang dia mencari data-data tersebut. Katakanlah, kalau seseorang ini memasuki website tanpa izin atau mengambil data tanpa... E, tanpa hak gitu ya, nah itu di mana ada perbuatan-perbuatan itu ya orang forensik kemudian mengambil data, e, apa, mendapatkan fakta-fakta itu, nah di persidangan biasanya kita diminta untuk memperjelas itu, benarkah perbuatan itu terjadi dan kalau benar e, mana faktanya, seperti apa buktinya gitu ya, jadi e, memperjelas e, adanya fakta atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap sebagai melanggar undang-undang uh, Oke, berarti kalau seperti Tapi, tadi permasalahan dan tantangan, tantangannya berarti Pak Yudi dalam dalam kasus tersebut bisa membuktikan ya bahwa ini sesuai dengan IT, bahwa seorang itu uh, dia bisa terlibat dalam kejahatan crime atau tidak. Pembuktiannya seperti itu, Pak ya, atau nanti dikompare lagi dengan ya yang ya, akhirnya, betul, betul. Pak ya betul. Tadi uh, Pak Heru tadi menyebutkan ya ada aspek uh, cyber crime gitu ya. Uh, dengan kerugian-kerugian yang demikian fantastis gitu ya. Nah kalau cybercrime tadi e, dibawa ke ranah hukum secara secara legal begitu ya, ya mau tidak mau harus butuh orang yang mampu untuk mengambil data-data e, secara digital ya. Nah itulah orang forensik digital ya. Dan kemudian ketika data tersebut sudah didapat itu yang harus bisa mempresentasikannya, kemudian juga mem mendokumentasikannya dalam bentuk laporan dan ada teknik-teknik dan prosedur tertentu yang harus diikuti yang eh, apa itu yang sesuai dengan kaedah hukum gitu jadi eh, bedanya orang forensik dengan orang security biasa itu ya mungkin kalau orang security eh, dalam hal dia mendapatkan eh, informasi yaitu itu eh, barangkali ya bisa bisa eh, spontan ataupun bisa ya begitu saja gitu ya. Ya, ya. Tapi kalau orang forensik itu dia berkaitan dengan hukum, ya, sehingga prosedur itu harus diperhatikan, langkah harus jelas ya. Kemudian juga ada kaedah-kaedah yang harus diperhatikan, sehingga ketika dia membuat laporan pun juga laporan itu adalah menjadi bagian dokumen hukum gitu. Oke, okay. baik, Pak Yudi. Mudah-mudahan nih, Dede mahasiswa dan juga mungkin para para dosen yang bisa menyaksikan secara live ini uh, mendapat gambaran tentang cyber security, tentunya apalagi Pak Yudi kan seorang pengamat, gitu Pak. Terima kasih lagi nih, Pak ya. Yudi. Uh, ya, sama-sama, Pak Heru. Saya ya, sukses uh, selalu untuk Pak Heru dan teman-teman lainnya. Oke, okay. mudah-mudahan sehat selalu. Salam buat keluarga di sana. Sampai jumpa lagi, Pak ya. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya, sama -sama, mohon maaf sudah mengganggu, ya, Pak. Ya, ya ya tidak apa-apa Pak, saya okay. senang, saya berbagi insya oke okay. ya itu tadi uh, presentasi, eh dialog saya dengan seorang pengamat digital cyber security itu Bapak Yudi Prayudi. mudah-mudahan uh, ada adik mahasiswa yang mendengarkan bisa mendapat gambaran kira-kira seperti apa sih cyber security yang dibutuhkan nanti pada saat adik-adik adik mulai bekerja di sebuah perusahaan baik perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Oke okay, baik teman-teman, ada -teman, eh, dari mahasiswa dan para dosen dengan berakhirnya tadi dialog saya atau sharing saya dengan eh, pengamat digital cyber security maka eh, berakhir pula eh, kegiatan saya untuk webinar kali ini. Tapi eh, perlu saya ingatkan bahwa ada web, webinar pamungkas. Ini saya sampaikan di sini bahwa ada webinar pamungkas ada dua hari webinar terakhir yaitu besok tanggal 16 Juli akan disampaikan oleh saudara Muhammad Adri ini adalah tentang terkait masih terkait dengan ERP analis kemudian tanggal 17 Juli yang merupakan hari terakhir yang paling pamungkasnya adalah ERP spesialis yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Sokani. Jangan lupa juga adik-adik kalau memang masih berniat untuk mengetahui profesi informatika, masih ada dua profesi yang akan disampaikan oleh dua rekan saya dari Rajawali 34, yaitu terkait ERP analis dan ERP spesialis, jangan dilewatkan ya, karena ini jarang-jarang ada profesi informatika yang bisa disampaikan sebanyak 34 profesi yang disampaikan oleh teman-teman uh, semuanya dengan demikian, maka berakhir uh, presentasi atau webinar saya kali ini, tentunya saya ucapkan banyak terima kasih uh, pada Prof. Eko Indrajit yang merupakan uh, YouTuber dengan aliansi Ekoji dengan channel Ekoji Profesor Eko Indrajit terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan webinar terkait profesi informatika perwakilan dari Provinsi Papua dan juga buat teman-teman Raja Wali 34 yang telah mendukung, yang telah membantu di sini mungkin saya coba sebutkan satu persatu kalau memang Oh, ternyata ada. Pak Hartoto dari Makassar. Terima kasih, Pak. Kemudian Pak M. Iqbal. Kemudian Mas Agus Munir ini dari Jogja. Mas Andri juga dari Jogja ini. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian yang selalu stay tune di setiap webinar ada Mbak Vivi ini. Terima kasih Mbak Vivi. Kemudian ada Mas Rangga, Pak. Ini ketua dari Raja Wali 34 adalah Mas Rangga Firdaus. Terima kasih Mas Rangga sudah uh, menyaksikan. Kemudian ada Mas Sony, terima kasih juga Mas Sony sudah hadir. Dan ada Ibu Emi. Ibu Emi, terima kasih sudah hadir di webinar kali ini. Ada juga uh, Rosita dan mungkin bagi yang tidak bisa menyaksikan secara live nanti bisa disaksikan di siaran tunda. Ada adik, adik silakan saja ketik Bitly Profesi Informatika kemudian kodenya Misalkan kalau sekarang saya kode 32, berarti bitri informatika 32. Ada bisa nonton kapan saja dan di mana saja ada bisa nonton. Begitu juga dengan seri-seri yang lain. Silakan ada bisa merilai ulang atau melihat ulang tentang profesi yang sudah disampaikan oleh tim Raja Wali 34. Dengan demikian, sekali lagi lagi saya ucapkan terima kasih buat Aliansi YouTuber Ecoji Channel dan Raja Wali 34 dan mudah-mudahan Raja Wali 34 tetap mengepakkan sayapnya untuk uh, bidang IT untuk seminar-seminar yang akan datang atau seminar-seminar yang lainnya. Demikian mohon maaf dari saya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan bye-bye.